apa Bung Anies berani? gubernur itu adalah alat pengaman dari pemerintah pusat. yang pertama saya sedang mengoposisi pemerintah pusat. tapi ya. yang langkah Pak Anies ini, dia sedang menargetkan diri untuk 2024. seolah-olah Pak Gubernur pemerintah di Pemerintah DKI Jakarta sudah ada niatan di balik menetapkan 13.5 itu ada niatan untuk merevisi. yang kami khawatirkan sangat-sangat mengkhawatirkan. kalau pemerintah melanggar aturan, melanggar regulasi nanti kami juga apa boleh melanggar regulasi kalau Dki Jakarta ya tidak tidak regulasi bagaimana yang lainnya kami takut diambil dibikin contoh Jakarta ikut contoh Jakarta padahal salah kami usulkan kepada PP 36 agar dibuka sedikit jangan kaku ya ini kan kemarin dikunci Pak Gubernur kepada kami bahwa kami itu harus membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar Halo selamat pagi salam sehat untuk kita semua Ketemu lagi kita kali ini di cross check di awal tahun 2022 Masih bersama saya Indra Maulana Di antara banyak reaksi atas kenaikan besar upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta Yang menarik adalah reaksi dari Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APINDO Bahwa langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menaikkan UMP Jakarta berlipat-lipat dibandingkan provinsi lain adalah karena Anies sedang mencari simpati politik menuju panggung pilpres 2024. Sisi lain yang menarik adalah debat dasar hukum Gubernur Anies menetapkan UMP yang lebih tinggi dari UMP yang ditetapkan pemerintah pusat. Seperti apa sebenarnya legal standing dari keputusan Gubernur DKI Jakarta apabila dihadapkan dengan keputusan pemerintah yang dikeluarkan Kementerian Tenaga Kerja nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan? Langsung saja kita cross-check kali ini dengan Pak Nurjaman, Wakil Ketua Apindo DKI Jakarta. Selamat pagi, salam sehat Pak Nurjaman. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Indra. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Kadis, Pak Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat ya. senang sekali saya ini Pak Kadis ini malam, saya pagi ini. <laughs> Betul sekali. Dan memang sudah disebut tadi ya, ada Kepala Dinas Nakertrans Dki Jakarta, Pak Andriansa. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Andri. Waalaikumsalam, selamat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kemudian ada Direktur Eksekutif eh, Lingkar Madani atau Lima, Bang Rey Rangkuti. Selamat pagi, Bang Rey. Selamat pagi Bung. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, langsung saja ini mungkin eh, kita awalnya minta penjelasan aja dari eh uh, Pak Andriansah mungkin ya Pak Andri sebenarnya dasar yang digunakan mungkin bisa dijelaskan ke kami secara lebih komprehensif lagi. Sebenarnya ini kan kemudian muncul pertentangan adanya aturannya soal PP 36 atau menggunakan apa sebenarnya Gubernur An Anis ini mengeluarkan UMP yang uh, 5, sekian persen itu. Mungkin bisa dijelaskan uh, dari awal asal muasal kebijakan dari Gubernur Anies Baswedan, Pak Andri. Begini ya Mas Indra bahwa ya. ya history dari penetapan UMP di DKI Jakarta kalau saya bisa mengklasterkan itu ada tiga klaster. Oke. Yang pertama ya, yang pertama yaitu penetapan UMP sebelum ya menggunakan PP 78 tahun 2015. Hmm. Dari tahun 2002, 2004 sampai dengan tahun 2015 hmm. itu ya kita mekanismenya belum menggunakan PP ya 78 2015 di mana dasar penetapannya itu ya didasari oleh survei KHL namanya hmm. ya kebutuhan hidup layak okay. ya, yang masing-masing dilakukan oleh Ya Dewan Pengupahan, hmm. Dewan Pengupahan di situ ada unsur pemerintah, ada unsur pengusaha, okay. ada unsur serikat, ada unsur akademisi. Ya, yeah. tetapi ya terus terang saja pada saat itu nuansa politiknya itu sangat kental, khususnya pada saat itu, eh, pada saat itu. khususnya pada saat di wilayah-wilayah tersebut akan melakukan pil pil apa eh, pemilihan kepala daerah pilgub ada ah, pilgub ke pilbub ke betul, makanya iya. di situ ya ini betul betul nih ya ya jadi jadi angkanya itu fluktuatif ya ada enam persen ada 15 persen ada 9 persen bahkan di DKI Jakarta di tahun 2013 pernah yang memutuskan di angka 43,9 persen. Tahun berapa itu, Pak? tahun 2013. Oh. Seperti itu. Nah, baru di tahun 2015 sampai 16 keluarlah tuh PP nomor 78 tahun 2015. Hmm. Nah, di mana dalam PP tersebut penghitungan penetapan UMP didasari oleh pertumbuhan perekonomian dan inflasi dikalikan tahun berjalan. Nah, pertumbuhan ekonomi dan inflasinya dari mana? Rilis BPS yang kita pegang. Nah, di situ sudah agak stabil. Ya, e -e -e. sudah agak stabil. Apa e, penetapan e -e. yang kita lakukan ya berkisar di angka 8%, 8,3, 8,7 pernah kita ya menetapkan di tahun 2016 dan itu hasil kesepakatan dewan Perubahan transisi itu. Dari tahun 2015-2016 kita menetapkan di angka 14,8 persen. Lebihnya 2016, ya. 2016 lebihnya itu ya betul-betul stabil tuh. 8,3 persen, 8,7 persen, 8,0 8,5 persen dan terakhir kemarin di tahun 2020 untuk UMP 2021 di mana Posisi perekonomian kita sedang terpuruk dengan hmm. adanya pandemi. Kita hmm. menetapkan UMP 3,3 persen, tepatnya 3,27 persen. Oke. Okay. So, nah, baru ya setelah itu ya ada PP yang ketiga nih, yang ketiga hmm. Hmm. ada PP ya 3,6 tahun 2021. Memang. Nah, di mana di PP 36 2021 terus terang saja ya, terus terang saja memakai formulasi rumus-rumus yang ditetapkan jujur kalau mau kalau mau jujur. Hmm. Kalau Pak Indra nanya, ya kari jujur kari dong, kari, jujur dong. Ya, Belakangnya semua suka karis naker juga kagak yang tahu tuh rumusnya nah. seperti apa. Nah, rumusannya seperti ini <laughs> formulanya. <laughs> formulanya formulanya yaitu ya upah minimum tahun yang akan kita tetapkan ya didasari dengan upah minimum tahun berjalan ya ditambah ya ditambah dengan apa ya atau nih kalau yang kemarin kan PP 78 kan pakai dan kalau ini atau mau pakai pertumbuhan ekonomi atau inflasi pilih yang paling tinggi nah dikalikan batas atas dikurangi dengan ya upah tahun berjalan. Hmm, dibagi ya. dengan batas atas dikurangi batas bawah dikali upah minimum tahun berjalan. Oke. Ya. Jujur, ya. kita ya. enggak tahu di rumus ini nih. Maksudnya nggak tahu ini Pak Andrinya oh semua kadis naker. nggak tahu nih rumusnya dari mana tuh. <laughs> nah, Betul. nah, nah, terus batas bawah batas atas, nah batas atas gimana nih ngitungnya Nah, di sini sudah ada tuh dalam PP disebut, ya, dikatakan bahwa batas atas rata-rata konsumsi per kapita dikali rata-rata banyaknya anggota rumah tangga. Nah, ini susah juga nih, ya kan? Dibagi rata-rata banyaknya anggota rumah tangga bekerja pada setiap rumah tangga. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan batas bawah yaitu adalah batas atas ya dikali 50%. Jadi dalam PP36 formulasinya itu sudah ditetapkan, Pak. Hmm, Itulah. Nah, sekarang gimana nih ya yang menut yang me yang menentukan nih angka-angka tadi itu? Hmm. Angka batas atas, batas bawah, rata-rata konsumsi per kapita, rata-rata banyaknya anggota rumah tangga. Nah itu adanya di surat Menteri Ketenagakerjaan yang keluarnya tanggal 9 November 2021. Surat Menteri Ketenagakerjaan. Ah ya nomor B. 2021. M garing 383 garing HI titik 01 titik 00 garing ya eh, 11 ya tahun 2021 Perihal penyampaian data perekonomian dan ketenaga kerjaan dalam penetapan upah minimum tahun 2022 pada tanggal 9 November 2021. Jadi rumusannya sudah ada di PP, angka-angkanya keluar di tanggal 29 November 2021. Oke, nah, okay. artinya... Nah. boleh nggak saya, saya ini dulu pak garis bawahi dikit artinya 5,1 persen ini yang kebijakan UMP dari gubernur Anies Baswedan ini se sudah sesuai PP 36 belum 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 dulu makanya nah, nah ya kan yang tadi saya katakan tadi PP 36 formulasi yang tadi saya sebutkan nah angka-angkanya itu baru keluar di tanggal 9 November 2021 dengan surat dari Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, baru tuh sosialisasi karena di PP tersebut kami sudah harus memutuskan UMP tanggal 21 November 2021. Paling lambat. Oh. Ya, tatkala tatkala 2021 itu ya jatuh pada hari libur, dia maju. Berarti di tanggal 19 jadi bapak-bapak, ibu-ibu bisa bayangkan angka-angkanya tanggal 9 turun, tanggal 19 kita harus putuskan. Kita maraton tuh. Ya sosialisasi, minta tolong sono, tolong sini, surat-surat banyak kita tolong. -tong. Seperti itu. Nah, tanggal nah tanggal 15 November 2021 kami sidang di Dewan Pengupahan. Nah, masing-masing unsur memang ya mengusulkan. Ya, ter termasuk ya unsur pemerintah karena kita harus taat PP 36 ya hmm, kita memang iya. harus ya mengusulkan di PP 36 hmm. nah saat itu saya ya melaporkan hasil sidang nah ketemulah tuh yang saya katakan tadi yang 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 setelah itu diputuskan hmm, yaitu iya. di angka 0,45 dengan ketentuan tersebut oke okay. okay? Nah saat itu ya terus tuh kita melakukan ya melakukan apa melakukan sosialisasi ya pada saat itu juga termasuk ya kita dikumpulkan seluruh kadis naker se-Indonesia mendapatkan sosialisasi dari Menko, Menko Polhukam. Di situ Pak Gubernur sudah menanyakan ya Pak Menko Polhukam bahwa memang benar ya Pandemi COVID ini menghantam perekonomian, tetapi kita sekarang sudah mulai tumbuh. Tetapi dengan adanya pandemi COVID 19 ini ada sektor-sektor yang tumbuh. Oke. Kalau kita lihat dari ya rilis BPS, nggak bisa nih kita dipukul rata nih 0,85 persen hmm. atau naik sekitar 37 ribu, kan begitu. Ya. nah yang kedua pertanyaan Pak Gubernur itu pernah juga mempertanyakan ya kalau ya yeah, tolong dicatat kalau formulasinya sudah ditentukan kalau angka-angka untuk mengisi formulasi itu sudah ditetapkan monggo saja pemerintah pusat yang mengeluarkan SK-nya tinggal oh. pemerintah daerah ya melaksanakan Jangan, pemerintah daerah nggak tahu ujuk-ujuk rumusannya, gak tau, enggak tahu enggak. katanya, suruh menandatangani sesuatu yang tidak tahu. Oke, okay. oke, okay? tetapi okay. karena gubernur adalah wakil pemerintah pusat, itu tetap dilakukan. Oke, okay. makanya dikeluarkanlah ya SK gubernur, ya yang menetapkan upah minimum DKI Jakarta sebesar 0,8 awalnya. Oke. Okay. 0,85. Pak, 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 pak Andri boleh nggak agak langsung ke yang 5,1 proses seperti apa dari dasarnya apa ya? Ha. Biar maksud saya biar biar biar, biar tahu nih. Betul, biar betul, tahu. Betul, ya, Berarti Kalau ya. sumpahnya nggak ya. begini nggak tahu dong nggak enak dong. Iya ya ya betul kan? betul. Makanya betul, kita cross check kan? ini kita cross check. Ya, ya. Makanya kita gubernur mengeluarkan tuh ya ya, SK Gub nomor 1395 tahun 2021 dengan besaran ya 4,453 ya 935,536. Ya naik 0,8 ya. Nah, ya. Jadi umumkan di tanggal 19, eh, ulang diumumkan di tanggal eh, di, diumumkan dan ditetapkan di tanggal 21. Yaitu itu sedikit juga agak sedikit melanggar dikit tuh harusnya kan tanggal 19 karena tanggal ya. 21-nya hari Minggu. Nah, sehari Sehari setelah ya penetapan itu kami berkirim surat kepada Kementerian Ketenagakerjaan yang isinya surat tersebut itu dia Pak Oke okay, saya sudah melaksanakan ya hmm. PP 36 tahun 2021. Okay. Eh bu ya izinkan bertutu. Ya, Tapi ya. kami mengatur apa mengajukan beberapa nih beberapa pertimbangan yang pertama yang saya katakan tadi ada sektor yang tumbuh ada ya. sektor yang tidak tumbuh kita harus betul-betul memperhatikan pekerja yang memang bekerja di sektor tumbuh. Tetapi kita juga harus memperhatikan pekerja, eh, ulangi perusahaan yang memang kebetulan perusahaannya di sektor yang tidak tumbuh. Itu satu. Yang kedua, ini ada sedikit kurang kurang pas nih Pak. Nah, ya, eh, Bu, sorry ya. Nah, berayat, laporannya ke Ibu Menteri. ya, ya Menteri ini silakan kata itu surat resmi itu tanggal 22 November 2021 Oke. ya. Nah, termasuk di dalamnya kami ya izin melakukan kaji ulang terhadap ya SK yang sudah kami keluarkan. Jadi Oke. Pak Gubernur di samping ya sebagai ya wakil pemerintah pusat sudah menjalankan. Toh juga kemarin-kemarin waktu PP 78 kagak ada yang di tidak ada yang di apa tidak dijalankan semua. Kita nurut, taat gitu. Cuman memang angkanya masih realistis gitu, Mas. Ya. ya nah, ya ke 5,1-nya Pak, saya nggak sabar. Nah, dekerti, nah, <laughs> jadi, nah, setelah kita bersurat. Pak Nurjaman juga mau. Ya, ya bersurat. Ya. Saya melakukan, ya melakukan, ya koordinasi, koordinasi secara informal. Saya panggil Ketua Apindo, saya panggil Ketua Kadin, saya panggil secara informal demikian juga rekan-rekan dari Serikat saya panggil. Nah terakhir kita rapatkan di Dewan Pengupahan dengan online ya seluruhnya ada ya disitulah kita ya mencari usulan-usulan walaupun saya tahu ini nggak bakal sepakat karena dari dulu juga nggak bakal sepakat bu. Jadi ketidaksepakatan ya. ini bukan hanya sekarang dari dulu juga ya, tidak ya. sepakat. Tetapi kami sudah melibatkan Dewan Pengupahan di samping itu kami juga mempertanyakan proyeksi perekonomian ya kepada Bank Indonesia. Di situ sudah jelas tuh 44,8 sampai dengan 5,5. Termasuk juga kami ya menanyakan kepada ya eh, apa Bappenas ya sudah jelas itu termasuk yaitu rilis dari BPS. Nah, rilis BPS di situ menjelaskan ya pertumbuhan perekonomian 3,5 inflasinya 1,6 ya jadi kami menggunakan 5,1 itu rilis dari BPS demikian oke itu datanya kan ya kemudian berubah ya. tapi berarti belum jawab, berarti yang 5,1 ini nggak pakai pp36 tidak menggunakan formula pp36 nah artinya tidak sesuai dengan aturan seperti yang dikeluhkan oleh teman-teman dari uh, pengusaha ini Ya ngomong-ngomong saja, saya tidak tidak apa tidak 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 sebenarnya yang kita tunggu itu sebenarnya. Ya saya tidak ya memberikan pernyataan apa yang menjadi pernyataan pihak lain. Saya oh. hanya akan menjelaskan apa yang menjadi putusan yang sudah kami keluarkan. Nah ini kan juga harus diuji, betul baik, baik. kan? Lama, lama nih bapak, lama nih Mas. Kalau bilang wah tidak melanggar, kita juga bisa ngomongkan loh. MK sudah mengatakan inkonstitusional bersyarat kok, harus direvisi, tetapi kan ini akan menjadi lama nih dan harus diuji. Monggo-monggo saja. Jadi okay, saya hanya menjelaskan apa yang menjadi keputusan yang sudah kami ambil. Demi sebenarnya saya saya punya banyak pertanyaan sih selanjutnya, tapi mungkin saya akan ke Pak Nurjaman dulu untuk memberikan tanggapan dari sisi pengusaha, Pak Nurjaman saya banyak mengidemkan di awal dengan apa yang disampaikan sama Pak Karis tadi dari proses membuat tiga klaster atas histori uh, history dewa uh, history pengupahan di DKI Jakarta dari mulai dari mulai adanya survei lapangan sampai ke lahir PP 78 dan sampai lahir ke PP 36 itu persis ya begitu uh, logisnya. Okay. Tapi yang kami soroti, yang kami soroti ini adalah satu ya satu dari, per, dari persepsi kami bahwa Dewan Pengupahan DKI Jakarta pada tanggal 15, saya mengaminkan dari Pak Kadis tadi, pada tanggal 15 November telah melakukan sidang untuk menetapkan upah minimum DKI Jakarta tahun 2022 eh, sesuai atau pada di, bertempat di kantor balai kota malam pada saat itu dan telah menghasilkan beberapa butir walaupun tidak bersepakat semuanya tapi ada dua hal yang mesti dicat, dicatat. Satu ada hmm. uh, usulan dari teman-teman serikat pekerja serikat guru, yang kedua ada usulan dari pemerintah dan usulan dari pengusaha pada saat itu yang kebetulan kebetulan uh, bahwa pemerintah dan uh, pengusaha sepaham pada saat itu untuk menerapkan PP36 pada UMP tahun 2022 sebagaimana tadi Pak akan disampaikan. Nah, hal demikian ya kami tidak semua tidak akan menyangka siapa semua tidak akan mengira bahwa eh, di balik keputusan 1395 yang ditetapkan oleh Pak Gubernur ada sesuatu yang akan berubah di akhir ya. Kami tidak menyangka di situ sama sekali tidak menyangka tidak mengira karena kalau secara demikian bahwa seolah-olah Pak Gubernur pemerintah DKI Jakarta sudah ada niatan di balik menetapkan ini menetapkan 1345 itu ada niatan untuk merevisi. Nah, kami tidak ada niatan di situ tidak tidak ada sedikit pun pemikiran bahwa akan ada rencana perubahan. Nah, sejalan dengan situ belum belum berumur 1395 itu satu bulan, sudah ada informasi e, untuk melakukan kaji ulang. kami juga diberi disampaikan oleh pak Kadi, diaminkan betul bahwa diinformasikan semoga untuk adakan kaji ulang dan pada saat itu juga e, kami berpikir apa yang dikaji ulang? kalau dikaji ulang itu adalah tatanan tatanan yang tidak benar ya menurut kami. tapi kenapa yang sudah benar akan dikaji menjadi salah? ini ini kami karena kita ini Mencari formulasi kebenaran atas tatanan yang ada, yakni aturan. Karena kita kan ada di Republik Indonesia ini harus taat kepada aturan. Gitu ya. Jadi eh, yang, diper, yang, di, yang dipermasalahkan oleh kami ini bukan dari sisi, ya, Mas Indra, ya, mesti diperhatikan mesti di, mesti di, di, di bahwa kami bukan dari sisi 0,89 persennya dan bukan dari sisi 5,1 persennya. Tetapi Pak. Tidak. Halo? Nah, ya ini tapi tapi, Tetapi kita dari sisi regulasi yang ada, okay. dari sisi aturan, regulasi itu yang buat pemerintah, ya, regulasi itu yang menggelontorkan atau yang mensosialisasikan adalah pemerintah, baik dari pusat sampai ke daerah, hmm. bahwa kita ada aturan yang ya. berkaitan dengan pengupahan. Nah, <tuh> di dalam UCK juga melahirkan 11 klaster saya singkat PP 36-nya, okay. PP 36 itu adalah merupakan e, turunan daripada UCK, PP 36 itu adalah yang mengatur terkait dengan pengupahan, yeah. pengupahannya termasuk UMP, upah minimum provinsi, kabupaten, kota, dan upah-upah lain yang mengatur dalam suruh sekal upah. Okay. kita simpulkan kepada UMP, artinya UMP itu tadi pak Aris sudah sampaikan bahwa diatur melalui PP. 36. nah Oke. itu yang menjadi firm ke kami, nah sekarang kami ini kan objek daripada peraturan pemerintah, aturan, ya. hmm. objek kami ini objek daripada pemerintah, nah yang kami khawatirkan sangat sangat mengkhawatirkan kalau pemerintah melanggar aturan, melanggar regulasi, nanti kami juga apa boleh melanggar regulasi itu yang jadi perdebatan di, di internal kami, kan itu nggak kan boleh, pemerintah yang, yang bikin aturan yang... kok di sendiri, maksudnya gitu pak Nurjaman? Ah itu itu kan itu, nah. karena satu-satu, yang kedua saya ber, melihat kepada PP puluh eh, 1395 sama tujuh 1517 itu berbeda sekali hmm. tentang konsiderannya. PP 36 itu konsiderannya ada mengacu kepada PP 36. Tapi di 1517 itu tidak ada yang mengacu atau konsiderannya kepada ya. PP 36. Padahal menurut kami PP eh, Cap 13 15 17 ini adalah mengenai upah. Mengenai upah. Oke. Upah itu diatur 36. Nah, ini yang menjadi konsen kami. Nah, ini jadi persiluara. Berbeda begitu Dan ya. nah, ini berbeda. Makanya kami dari kemarin berdiskusi dengan teman-teman di Apindo ya dari sampai dari pagi sampai siang juga. Ini bagaimana ini? Langkah-langkah harus kita lakukan, kan? Jadi, nah, yang berkenaan dengan regulasi tersebut, mungkin tidak menyorotin kepada yang mesti disorotin. Kami tidak menyoroti besar kecilnya. Besar kecilnya Tapi aturannya, mau lima mau 10%, persen, dua persen, tapi tidak gitu. Tapi kita menyoroti regulasi yang dipakai itu harus menjadi acuan. Kenapa? Oke. Karena DKI Jakarta menjadi barometer dari seluruh wilayah di Indonesia. Kalau DKI Jakarta, ya tidak, tidak regulasi. Bagaimana yang lainnya? Oke. Kami takut diambil dibikin contoh. Jakarta ikut contoh Jakarta padahal salah. Nah ini Oke. mohon dengan hormat juga kepada Pak Kadis, kepada Pak Gubernur, eh, kami ini objek dari, dari Regulasi dan kami siap untuk mengawal regulasi dan kami siap untuk regulasi regulasinya tersebut asal regulasinya itu sesuai dengan ketentuan yang yang eh, yang berlaku itu Mas kira-kira. Oke baik ini kan kalau diambil contohnya juga seperti yang dikatakan Pak Nurjaman khawatir dijadikan contoh dan ada kekecewaan di daerah yang lain. Dalam waktu dekat, kan juga kita lihat apa yang terjadi di Banten, ya, di Provinsi Banten. Ada tambahan mungkin Mas sedikit, ya. padahal kala, kalaupun, kalaupun ya, kalaupun uh, mau itu dari awal saja, kan selesai. Itu di awal <tuh> saja, Pak me, me, apa mengambil kebijakan itu kan, terlepas dari... eh, dari, uh, apa namanya, benar dan salah, ya. Hmm. langsung aja tindakan. Jadi gak, 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 gak sampai debatable kemana-mana sekarang ini. Tapi kami juga menghargai bahwa Pak Gubernur okay. untuk menetapkan 13 belas itu untuk uh, melakukan sesuatu yang uh, berkenaan dengan p nya gitu loh Oke. Okay. Saya minta pendapat Bang Re sekarang deh. Kalau gitu karena ini ada yang menarik ya. Kalau apa sebelum sebelumnya juga kita lihat uh, pernyataan dari Apindo yang menyebut bahwa jangan hanya karena mau Politik 2024 mengambil langkah yang seperti ini. Tadi juga eh, kalau saya dengarkan ya dari penjelasan Pak Andri tadi juga soal ya ada unsur politisnya. Kalau menurut saya ini mungkin bisa dikoreksi Pak Andri. Kalau keputusannya pemerintah maunya begitu? Jangan jangan, jangan salah mas Indra. Yang ya, saya katakan ya. tadi ada nuansa politisnya itu pada saat di klaster pertama. Ya ya. Karena jadi jangan 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 Luka, ini. Pak. Saya ingin bertanya begini tadi Maksudnya ke Pak Saya begini Pak Mas Indra, ya di, di apa di, diteruskan ada nuansa politis pada saat penetapan mekanisme UMP ya Bisa sebelum walaupun, menggunakan walaupun, PP 78 dan sebelum ya, menggunakan PP 36. Ya, nah itu baru betul, saya ya, mau. Oke okay, gitu ya. Bu, bukan yang di yang saya mau ambil. Saya mau menjelaskannya begini tadi ingin bertanya ke Bang Rey itu adalah. Kalau ini adalah keputusan pemerintah, maka pemerintah pusat yang mengeluarkan SK, bukan pemerintah daerah. Bagaimana Bang Rey membaca ini? Itu maksudnya, <laughs> itu kan ada yang menilai itu politis, lho. Bung Inray, yang menyebut langkah ini sebetulnya langkah politis dan pencitraan itu saya. Oh iya, iya, <laughs> dan karena dan kelihatan agak viral, maka saya diundang beberapa kali oleh hmm. media grup ya, untuk hmm. mendiskusikan ini. Gitu. Tapi ya. saya nggak berbicara soal benar dan salah, ya. Ya, ya kalau okay. lebih bersalah, biarkan Pak Zaman dengan Pak Disnakir aja yang <tuk> <tuk> berdebat ini, ini sifatnya ya. cross check aja Pak sifatnya nah, cross check kalau kalau saya sih bukanlah benar semakin, salah semakin tinggi eh, apa namanya upah buruh ya semakin baik <tuk> ya, kan hmm. saya juga okay. saya juga bagian dari orang yang diperlemah itu tetapi terkait dengan peristiwa ini menurut saya saya mengikuti apa yang disebut tadi oleh Disnaker mau tidak mau kerap kaitannya dengan politik pencitraan gitu hmm. itu maksud saya gitu karena ya isu buruh, isu petani, isu nelayan, ya isu apa itu pasti menjadi isu hmm. yang nggak mungkin lekang dari uh, situasi politik. Hmm. Oleh karena itu semua pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan itu pun selalu harus menimbang dengan kebijakan-kebijakan untung rugi secara politik. Hmm. Nah kenapa gitu? Karena ya tidak semua yang baik itu menguntungkan secara politik dan tidak semua yang buruk itu merugikan secara politik. Itu kira-kira begitu ininya gitu. Jadi uh, kebetulan ini Pak, kasus. Pak juga kayaknya setuju gitu tadi? Iya, <laughs> <laughs> ya tentu saja. Ini kebetulan kasus. Boleh -boleh saja serba menguntungkan, menurut apa, menurut saya. Serba ya, menguntungkan ya. kepada kepada banyak kelompok gitu. Ke, hmm. Kepada kelompok buruh menguntungkan, tapi kepada citra Pak Anies juga menguntungkan. Oleh karena itu diambil gitu. Nah, kalau saya baca lagi misalnya kronologi di luar soal cara uh, uh, pengambilan keputusan. Itu kan dimulai dari tanggal 29 November singkat saya kawan-kawan buruh berdemo. Lalu Pak Anies turun ke lapangan. Pak Anies mengatakan ya beliau terpaksa mendatangi eh, apa namanya SK eh, yang kenaikannya ya. 0,8 persen itu ya. terpaksa itu terima terpaksa itu gitu. Hmm. Lalu kemudian beliau akan mengupayakan untuk dilakukan revisi. Ya hmm. tanggal 8 Desember. Eh, Kelompok buruh datang lagi menagih janji Pak Anies, gitu ya, hmm. karena sampai tanggal 8 Desember itu, ya, revisi yang dimaksudkan itu belum juga dikeluarkan oleh Pak Anies, kira-kira gitu ya. Yeah, yeah. Dan agak keras demonya saat itu ke Balai Kota DKI Jakarta, lalu uh, saya kurang tahu persisnya, kemudian uh, keluarlah angka-angka yang uh, merupakan revisi itu. Hmm. Nah, jadi kan, kalau kita lihat sebetulnya, ya, uh, problemnya, ya, problemnya itu adalah ketika tekanan kelompok buruh makin meguat, ya kan, hmm. Anies berlindung di belakang ketidaktepatan cara menganalisis eh, apa namanya itu keputusan itu, hmm. lalu kemudian mengeluarkan eh, keputusan baru terkait dengan revisi yang sebetulnya kalau kita mau mengatakan tadi betul disebut oleh Pak Hidayat, Pak Jaman, kalau Pak Anies merasa sejak dari awal ini ada ketumpangan, hmm. ada ketidaktepatan sejak Langsung awal aja. Aja, hmm. kan? sejak sebelum di demo tanggal 29 atau karena tanggal 20 November kan sudah harus ditetapkan tuh kan. Hmm. 29 tidak didemo oleh uh, 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 apa namanya, kelompok buruh. Tanggal, tanggal 8 Desember juga tidak didemo oleh kelompok buruh. maksudnya Pak Anies ya. ini karena didemo buruh begitu ya? Ada dua peristiwa di situ. Ada hmm. dua peristiwa demonstrasi besar gitu. Itu satu. Nah yang kedua adalah soal saya kira apa yang dilakukan oleh Pak Anies ini bukan hanya sekadar berhubungan dengan uh, apa namanya itu ya oh, oh, bagaimana menaikkan citra beliau ke ke eh, mana apa ke kelompok buruh gitu ya tapi juga menaik, ke, yang saya sebutkan tadi meningkatkan citra beliau yang selalu memang tanda kutip ya mengoposisi pemerintah pusat gitu penjelasan hmm. pak nurjaman itu makin menguatkan analisa saya gitu jadi yang di yang ini bukan hanya sekedar penjelasan yang, yang, yang harus... mana bang rey biar lebih jelas nah, lagi makanya, jadi ini bukan hanya sekedar bagaimana pak anies menaikkan uh, uh, apa namanya upah buruh gitu kira-kira. Tadi sekaligus mereka mengkritik keputusan pemerintah yang dianggap terlalu kecil untuk menaikkan uh, apa namanya? upah buruh ya melalui PP yang nomor berapa tadi itu ya? 36 36 Tiga 36 ya, 2021 itu gitu. Jadi, kalau kita lihat secara nasional, satu-satunya pemerintah uh, daerah yang mau Ya tanda kutip, dia melawan keputusan itu hanya pemerintah DKI Jakarta dan penjelasan Pak Disnaker itu tadi makin menguatkan itu karena menurut beliau itu uh, uh, apa, keputusan yang tidak dirundingkan, yang tidak melibatkan daerah, yang uh, pemerintah pusat seperti semena-mena. Lalu kemudian Disnaker juga menyebut bahwa ada keputusan MK yang mengatakan bahwa uh, uh, apa namanya itu, putusan Omnibus Law itu uh, apa namanya itu ya. Uh, apa namanya itu, diputuskan uh, inkonstitusional bersyarat dan kira-kira begitu. Itu semua menjelaskan kepada kita, posisi ini bukan hanya sekedar uh, bagaimana menarik simpati publik gitu, tapi juga sekaligus menjaga ritme citra Pak Anies itu selalu mengoposisi kepada pemerintah satu kegiatan yang dilakukan oleh beliau sejak dari awal gitu. Karena semestinya kalau dalam konteks pakem eh, bernegara, Ya kebijakan pemerintah pusat itu harus diamankan oleh pemerintah daerah. Itu pakemnya gitu loh kira-kira tuh. Ya, ya. Ya. Jadi kalau sekiranya pemerintah gini loh. Tadi kan sudah jawab bang Re bahwa menjalankan kebijakan yang apa namanya dari pemerintah pusat itu ya sudah dikeluarkan itu yang 0,8 awalnya kan. Itu dia. Itu kan menggugurkan pakemnya, kewajiban. Ini pakem ya. Pakemnya itulah yang diikuti pemerintah daerah di semua level. Kelihatan sampai sekarang nggak ada yang mau menaikkan di atas itu dari yang berani gitu karena pakemnya harus tunduk pada situ kenapa Bung Anies berani <laughs> itu kenapa pertanyaannya kan ini bukan soal saya 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 menolak keputusan itu ya ini ya. lagi soal analisa ya ini soal objektif aja lah pernyataan saya betapa penting citra itu bentuk sekalipun itu harus berbenturan dengan pakem ini gitu loh okay. karena secara pakem ya pemerintah daerah itu ya tunduk apalagi gubernur gubernur itu dalam struktur ini kita ya apa namanya itu ya de de desentralisasi kita adalah alat pengaman pertama dari kebijakan pemerintah pusat. Jadi kalau gubernurnya justru yang menolak pemerintah pusat, eh, itu jadi pertanyaan besar. Kecuali kabupaten-kabupaten, ya. kalau kabupaten itu kan uh, lebih independen dari pemerintah pusat. Tapi kalau dalam struktur desentralisasi kita, gubernur itu adalah alat pengaman dari pemerintah pusat yang pertama, gitu loh. Sebelum pemerintah pusatnya, gitu. Makanya secara pakem, mereka lah yang harus mengamankan kebijakan-kebijakan yang terlebih dahulu diambil oleh pemerintah pusat di luar soal saya setuju nggak setuju ya, soal lagi lagi jangan kita tidak okay, mencari okay, iya, kita iya. menganalisis tadi soal kenapa Anies berani melakukan itu itu hmm. maksud saya kan jadi bukan hanya sekedar menaikkan upah buruh tetapi sekaligus beliau mengatakan saya sedang mengoposisi pemerintah pusat dengan argumen-argumen <laughs> yang dikemukakan tadi oleh uh, Pak Disajen itu mengoposisi pemerintah pusat sekaligus mengoposisi pengusaha-pengusaha juga berarti Sebenarnya seperti itu. Kan elemen-elemen bangsa ini loh, kan, nah, nah, Pak. Jangan, jangan menyimpulkan seperti Kan saya nanya, Pak. Tunggu dulu ya. Posisi, bung, bung Indra, posisi yeah. saya, posisi yang setuju dengan kenaikan itu. Jangan lupa ya. gitu Tapi dalam konteks sebagai pengamatan ini, yeah, keberanian yeah. Pak Anies, itu yang saya mengatakan ya, untuk sekaligus dua. Pertama, menaikkan upah buruh yang... Hmm sekarang menjadi perdebatan legalitasnya benar apa tidak kira-kira gitu ya yang kedua ya. mengoposisi pemerintah pusat itu nggak terlepas dari uh, cara beliau pertama mengelola hmm. eh, image, image politiknya okay. dan yang ya. kedua untuk meraih simpati calon uh, uh, pemilih baru dalam ini adalah kelompok buruh harus diingat ya secara politik salah satu saya kelemahan pak anies ini belum bisa bergeser dari arah kanan ke arah menengah mungkin dengan kisu buruh ini pak anies agak bisa bergeser Oke, saya... dari kanan ke arah ke tengah sedikit gitu ya, namanya ini analisa tanya. politik ini ya, ya, ya. kan okay. perhubungan dengan soal kan, kan. saya setuju nggak nah. setuju dengan itu jelas nah. kan, saya makin sejahtera buruh saya makin senang karena sejak dari awal perjuangan saya adalah meningkatkan kesejahteraan buruh okay. itu di luar itu di, di luar itu ya bukan berarti setuju pak anies bukan ya jangan ditarik ke situ ya bukan berarti oh, okay. saya, saya setuju <laughs> itu gitu tapi ya. yang langkah pak anies ini dari konteks politik seperti yang saya jelaskan, nggak ya. lepas dari soal bahwa beliau sedang menargetkan diri untuk 2024 gitu. Hmm. Apakah itu salah? Tidak salah. Okay. Ya memang tidak, tidak bicara salah benar. Soal salah benarnya kan soal dasar aturannya ya. Karena momentumnya juga di politik itu itu bukan soal benar dan salah, tapi di politik itu adalah soal apakah itu memiliki implikasi elektabilitas atau tidak, popularitas atau tidak dua itu didapatkan oleh Anies menurut saya dengan tindakan yang sekarang pertama adalah ya nanti misalnya di 2024, Anies akan cerita tuh saya sudah punya saham dengan berani tanda kutip ya bertentangan dengan pemerintah pusat untuk membela buruh kata beliau sesuatu yang mungkin tak bisa diceritakan oleh kandidat yang lain hmm. dan itu Anies punya di situ punya saham itu saya hmm. jangan lagi ditanyalah soal keberpihakan saya dengan buruh hmm. saya sudah bahkan berani okay. tanda kutip berbeda dengan pemerintah pusat Tahun 2021 untuk hmm. menaikkan uh, upah buruh. Gambarannya kalau debat kandidat begitu ya, Bang Rey. Bang Rey sudah punya gambarannya. <laughs> Luar biasa. Takkan oleh kandidat ya, yang ya. lain, okay. karena tidak ada yang berani. Seperti Bang yang Andri bukan sekarang. dari sekarang. Hmm. Karena pakemnya pemerintah daerah itu, khususnya di tingkat gubernur, yang mengamankan kebijakan pemerintah pusat. Bukan sebaliknya mengoposisi ke kebijakan pemerintah pusat itu sedang mengoposisi pemerintah pusat, bang Andri, jadinya secara tidak langsung message-nya. Pakemnya Pak Anies gitu. Ya ya. Bagaimana, bang Andri? <laughs> Jadi Andri? Ini, kalau apa yang tadi disampaikan oleh bang Ray rangkuti sekali lagi saya tidak akan menjelaskan karena itu ranah ranahnya politik. Oke. Okay. Tapi ada. Tapi tadi tadi manggut manggut gini tuh. Ya. <laughs> atau ya. Kan. Tapi saya hanya sedikit meluruskan nih, bang Ray nih. Oke. Okay. Bahwa <laughs> kebijakan di luar PP 36 Pemprov DKI adalah pemprov yang kelima perlu saya luruskan. Hmm. Oh ya. Uh, Riau, NTT, Papua Barat, Sulawesi Tenggara. Hmm. Uh, nanti itu ada lagi itu, tapi saya belum bisa sebutkan. Ya. Okay. Yang kelima apa maksudnya nih pak? Yang kelima apa pak? Lima daerah ya, yang, daerah yang... Di, li, eh, apa daerah yang kelima? Mm -hmm. Ya jadi yang disampaikan oleh Pak Bang Bung Ray itu satu-satunya itu salah, no. saya menurutkan saja. jadi ada lima jadi daerah, jadi sebelumnya sudah ada itu ya Riau, NTT, Papua Barat, Sulawesi Tenggara. Nah kita mm -hmm. kelima, ya keenam okay. ketujuh ke ada, yang ke delapan juga ada, tapi saya tidak bisa sebutkan. Mm -hmm. Oke, tinggal. Oh, bakal satu. bakal ada ya, maksudnya bakal ada. Sudah sudah ada sudah ada sudah ada, bukan bakal bukan bakal sudah ada SK-nya kok sudah ada SK-nya saya. Mm -hmm pastinya berbeda dengan 0,8 ya. Ya, berbeda dengan apa, tidak menggunakan formulasi PP 36. PP36. Ya, saya nggak mengatakan 0,8 karena berbeda-beda seperti ya, ya oke. Okay. Jadi saya perlu luruskan. Ya. Yang kedua, ya terkait masalah tekanan buruh. Bang Rey, Pak Nurjaman sudah tahu. PP 78 juga tekanannya berat. Sangat berat dihadapin. Tetapi angka-angka itu masih realistis. Kita masih bisa menjelaskan kepada buruh di angka 8,3 persen, 8, di rata-ratanya 8,6 persen. Tiba, jadi yang kemarin saja yang saya katakan tadi, 3,3 kita betul-betul terpuruk perekonomian. Ya, itu tiga nah sekarang sudah mendingan, sudah menang, meningkat kok 0,8. Itu sudah sulit itu. Terus terang saja nih, ini <hari> saya mau terus terang. Ya, ya, saya nggak ya. pinter-pinter banget sekolahnya, tapi nggak bodoh-bodoh banget. Tapi ya. menjelaskan ini terhadap masyarakat susah nih ya. dari 33 yang betul-betul terburuk sekarang 0,85. Oke, okay. iya, nah, iya. Jadi tekanan buruh itu sudah apa betul. menjadi betul. Ini, makanan yang sangat betul. Uh, betul. Dan selama ini menjadi apa? Dan selama ini pemprov DKI taat, ya. Kenapa saya katakan demikian? Jadi begini, bang Rey dan Pak Nurjaman termasuk nah. Pak Indra, <laughs> jadi gini. Tatkala tuntutan buruh, ya katakanlah di angka 10 sampai 12 persen kita menetapkan PP 78 di angka 8 persen, katakanlah 8 persen, sekian gitu kan. Di situ ada ruang 4 persen intervensi Pemprov DKI. Nah itu bagian daripada tugas ya kepala daerah untuk bisa memberikan stabilitas nasional di wilayahnya. 4 persennya itu dengan apa? Dengan kartu pekerja, Ih. Pak. Jadi yang namanya ke kesejahteraan pekerja, satu, dari peningkatan, ya penghasilan dengan UMP. Yang kedua, dengan kita mengurangi beban pengeluaran pekerja. Nah, dengan meningkatkan ya pendapatan pekerja, kita udah nggak bisa tuh ada PP 78 dulunya, kan gitu. Yeah. Nah, makanya kita masuk intervensinya dengan meringankan beban pengeluaran pekerja dengan kartu pekerja. Okay. Kita kasih subsidi, kita kasih apa transportasi, kita kita kasih apa eh uh, uh, kartu kartu pendidikan nah itu nah tetapi kalau 12 persen tuntutannya ya hasilnya 0,8 persen 0,8 persen nombok mas Indra berat itu gimana <tuk> ngejelasinnya tahan, nah itu satu Pak nah, Badri ba ba Badri nah, sebelum, sebelum, jenis jenis. Benar -benar. Betmile lagi, iya. saya Sevinist. harus nanya ke dari Pak Nurjaman nih Pak Nurjaman kan tadi Lu, li, un, dari uh. Sumatra, Bu nah, itu bung dia, saya, saya mau mengatakan begini, saya mau mengatakan begini. Penjelasan Asrai. Bung Andri tadi itu makin menguatkan argumen saya. Itu gitu loh kira-kira. Oke, kenapa Pak? Bung Anis. Ya, sebab sebelumnya Bung Anis berani kok berhadapan hadapan dengan buruh. Gitu loh kira-kira kan? Kalau dianggap perhitungannya itu logik gitu kan kira-kira gitu. Betul. Nah, yang kita sebutkan itu kalau begitu. Kenapa Bung Anies tidak sekaligus sebelum tanggal 20 itu menetapkan UMP dulu gitu, ketentuan itu? Ini yang saya sebutkan tadi. Ya, Tapi itu harus ada gimmick 0,8. Gitu, no, setuju ada dulu ya. Nah. Demonstrasinya nah, lagi. Kan kalau nggak begitu tidak ramai gitu. Karena ya. sekarang setelah ada begitu, ritmenya gini ya kan, buruh turun. Turun ya, oke. Kita, kita, kita dapat, kita dapat kita poinnya bang Re. Nah, 11, lagi, 11, kalau ya, saya itu lagi. Itu maksud saya. Itu tidak, itu. Saya itu. tidak, Pak saya tidak nur Nurjama juga mau yang ngomong nih sebenarnya. Karena saya juga begini, saya ingin menjelaskan juga terkait masalah kenapa kok kemarin pakai PP sekarang tidak. Ya, nah, ini yang sama yang saya katakan dinamika proses proses penerbitan SK. Nah, kita kan tanya juga ya kita komunikasi. Nah, DKI Jakarta nih punya keunikan. Nah ini yang perlu ya Bapak-bapak, Ibu-ibu ya, dengarkan supaya tidak di, tidak diikuti oleh daerah-daerah lain. Yang pertama, ya DKI punya undang-undang khusus, Pak. Yaitu Undang-Undang Nomor 29 tahun 2070, 2007, ya tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, ya. Yang di dalam salah satunya mempunyai kewenangan khusus di bidang perdagangan dan perindustrian. Nah, Bapak, Ibu. Ya, itu. itu satu <laughs> yang kedua. Nah, ini Om Bangre eh, Bang Rey juga. Biar tahu nih, <laughs> ya, oh, ya satu-satunya pemerintah yang tidak ada UMK. Ya, nah. Ini adalah dasar-dasar pertimbangan yang disebutkan oleh BUMK. Apakah dari tadi, awal gitu ya? Mestinya ah, sebelum tanggal 20, ah, MPDKI nah, Jakarta tidak itu akan 3 persen gitu loh. Bisa nah, <laughs> nah, <laughs> nah, <laughs> dimulai, bukan sebelum se tanggal 29 nah, gitu maksud nah, saya. Ya. Bang Andri, sebelum nah, kepanjangan nah, singkat ya, singkat banget. Nah, yang <laughs> makanya saya katakan tadi tidak punya UMK. Jadi, yang iya, selama ini digunakan oleh seluruh <laughs> provinsi adalah untuk membayar upah pekerja adalah UMK. Jadi ya, kalau silaturahak ya. kalahnya di UMP, UMK dia bisa menang. Kenapa? Ketentuannya mengatakan bahwa UMK harus lebih besar daripada UMP. Ya. Nah, terkait masalah kenapa enggak ada? Kan saya sudah bilang, saya katakan tadi, kami taat. Tetapi kami taat. Tetapi sebagai tetapi, ya, taat, tapi ya, tetapi, tetapi ya. Ya, saya katakan -kata, tetapi sebagai kepala daerah, kami ya. harus bisa merespon ya, termasuk juga yang saya katakan ya. tadi, kami tidak bisa menjelaskan di angka 0,5. Makanya tanpa adanya ya tanpa adanya desakan buruh kami mengajukan surat jadi 21 hmm. kami tetapkan 22 kami mengajukan surat bahwa ada yang salah nih dalam formulasi seperti ini itu menurut bang rey itu semakin bang andre menjelaskan kronologi itu ya, semakin ya, makin, membenarkan makin apa kuat argumen, bang rey argumen dari analisa pusat saya pusat, itu. bahwa ini memang bagian dari ya, okay. iya, Soal kita saya ke Panurjaman sekarang deh. Eh, sekarang di Kepanurjaman. Di Kepanurjaman. Eh uh, saya saya akan akan mencoba, akan mencoba mencari pembenaran dari hmm. baik dari Pak Kadis. Sama lah, berarti sama saya sama, berarti sama, berarti itu sama. Bahwa mengenai ini kan cross check ya, Pak, cross check. Iya, iya, Eh DKI Jakarta tidak tadi Pakanis menyampaikan, eh, Pak menyampaikan ada beberapa daerah yang melakukan atau tidak menggunakan formula PP 36 enam eh, jumlah sebelum tahu tapi ya ada ada tetapi tetapi pelaksanaan di depan bukan di akhir jadi bukan menetapkan dulu, baru revisi. Oh. Ya, jadi di awal. Dari awal. Ributnya di awal selesai gitu kan dan eh, itu urusan di masing-masing itu -masing, di masing-masing. Eh. Yang kedua keterkaitan dengan upah. Nah kita kan kadang-kadang seolah-olah UMP ini upah yang benar-benar satu-satunya upah di DKI Jakarta hanya UMP. Dan mesti diketahui oleh teman-teman e, oleh Pak Mas Andre, Bang Rey juga kalau Pak Riz sudah tahu udah pernah tahu bahwa upah minimum itu adalah upah yang untuk masa kerja 0 tahun. Gitu kan? Masa kerja 0 tahun yang mungkin hari ini ngelamar cucunya Bang Rey atau cucu atau cucunya atau keluarganya Bang Rey melamar ke perusahaan begitu diterima upahnya itu dan mem, belum mempunyai belum mempunyai apa belum punya skill dan ya baru fresh okay. Nah itu upah itu. Nah kue kita ini kalau berbicara upah kue kita ini kan satu kue dibagi-bagi dengan UMP-nya kalau besar umpamanya, tapi mana buat yang lainnya? Tapi t -t tapi tidak bisa di situ. Tidak berbicaranya hanya saya menyampaikan itu adalah upah yang kita perdebatkan. Itu adalah upah yang saat ini orangnya karyawannya di bawah satu tahun. Nah, hmm. untuk satu tahun ke atas Demi tadi berbicara kesejahteraan, demi tadi untuk peningkatan daya beli, ada di seluruh skala upah. Nah, kan bahkan pemerintah DKI Jakarta juga sekarang e, mau lagi menggodok untuk membuat struktur skala upah di internal DKI Jakarta. Ya, itu itu terobosan baru, terobosan baru. Nah, berbicara e, berbicara susu tadi, saya berharap tadinya tidak ada revisi untuk e, untuk pp untuk CapGum-nya, tapi akan membuat satu terobosan melalui pergubnya atau capgubnya tentang skala upah. Nah di situ akan terobosan yang baru. Tapi eh, nilalahnya ya eh, ada revisi eh, terkait dengan capgub 36 eh, sorry capgub eh, 1395 ya menjadi capgub 1517. Nah ini yang yang menjadi perdebatan. Kedua saya tuh ke Bang Ray. Saya Bang Ray eh, tidak takutnya saya, saya kan berarti tidak ngomong politis. Saya tidak tidak melibatkan bahwa ini ada unsur politis ada tidaknya kami tidak tidak di daerah itu karena kami adalah pem untuk usaha. Tetapi sedikit saya berpikir dengan tidak menetapkan, dengan tidak merevisi dan atau merevisi, saya yakin Pak Anies masih udah populis kok. Oh. Yakin kok. Yeah. yakin. Dengan tidak menetapkan ya, dengan tidak menetap, dengan tidak merevisi, Pak Anies sudah populis. Dengan sekarang misalnya Pak Anies mencabut cap 1517 masih populis kok itu, itu kalau saya terlalu. menurut kepada bang Ray tadi ya, hmm. tetapi masalahnya sekarang, sekarang, kami ini hanya ingin membuat bahwa kami ini ada di ranah yang benar. Makanya hmm. kami, kami melakukan sesuatu, melakukan e, diskusi dengan berbagai pihak itu adalah mencari kebenaran hmm. supaya kami Sosialisasi kepada mas kepada masyarakat dunia usaha pun juga ini loh yang benar, hmm. itu loh. Nah berkenaan dengan tadi pak Karis menyampaikan. Ada regulasi yang berkaitan dengan eh, kewenangan dari Pak Gubernur, kami tidak berbicara di situ karena itu bukan hanya saya lagi. Nah, itu kami malah baru tahu ada ada Pergub yang itu karena di, 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 di dulu juga kalau tidak salah di Kemub sebelumnya tidak pernah mencantumkan konsiderannya adalah pasal-pasal tersebut itu tidak tidak ada di situ. Oke. Nah, kedua yang terakhir tadi Pak saya menyampaikan bedanya DKI Jakarta dengan daerah lain di DKI Jakarta tidak ada UMK. Di daerah yang ada MK betul sangat betul itu dari dulu bukan dari sekarang sudah tidak ada kenapa dewan pengupahannya di, di provinsi hanya satu DKI Jakarta saja tapi di daerah lain provinsi lain itu ada dewan pengupahan provinsi dan ada dewan pengupahan kabupaten kota ini Udah bedanya maka. ya yang tadi saya memperkuat Pak Padis bahwa benar di, di DKI Jakarta hanya ada dewan pengupahan ada di provinsi dan ya. di luar itu ada dewan pengupahan kabupaten kota yang sebarannya semakin luas sebarannya semakin luas dan eh, kalau diingat bahwa di provinsi lain upah minimum itu ditetapkan dan untuk daerah terpencilnya yang tidak mempunyai dewan pengupahan. Nah, itu berlakunya di situ. Ini beda-bedanya sangat beda sekali. Tapi ini kan bukan kali ini beda, tapi dari Pak Nur Zaman. Ya, bu, bu kalau boleh langkah selanjutnya apa ini Pak Nur Zaman dari uh, peng, pengusaha sisi pengusaha karena untuk 5,1 persen itu ada pernyataan juga tidak mungkin akan direvisi lagi, yaitu yang akan berlaku dengan di, walaupun di situ ada perdebatan soal apa legalitas legalitas ya secara peraturannya benar yang mana, tapi itu sisi yang lain. Tapi dari pengusaha seperti apa akan seperti apa? Hari ini kan bukan hari esok. <laughs> Saya masih berharap ke ini. Pak Anies dan ke Pak Kadis untuk untuk eh, mendengar kami untuk mendengar kami dan bina kami lah dan bina kami untuk uh, me, me, apa, berada di dalam aturan yang ada hmm. gitu kita. itu kita. Ah, uh, Bu Indra, Bu Indra, hari ini dengan hari esok ya siapa tahu pak. Pertemuan pak, hari pertemuan ini hari, hari, hari ini kami dengan Pak Bang Rey disampaikan ke Pak Gubernur sehingga Pak Gubernur bisa berubah lagi ya kenapa tidak kan manusia lah sifat manusia biasa lah gitu. <laughs> Bu Indra ini ya. Kalau dari aspek politiknya loh ya langkah-langkah politiknya gitu ya, apakah kemungkinan Bung Anis akan merevisi lagi eh, apa namanya itu eh, ketentuan yang sekarang? Hmm. Kalau dari aspek politik jawaban saya tidak, hmm. kecuali kalau ada keputusan hukum yang memaksa Bung Anis untuk merubah itu. Tapi tetap Tuh. dapat citranya di situ ya. Ya, kalau Anis memutuskan sendiri untuk merevisinya, apa yang ia dapatkan sekarang itu bisa turun lagi. Oke. Okay. Besar kemungkinan. Jadi <laughs> kalau karena aturan? Akan, Kalah misalnya. Kalau misalnya Pak Nur Jaman dan uh, siapapun nanti pengadilan diputuskan oleh pengadilan misalnya uh, ke SK ke Gubernur itu uh, uh, tidak tepat ya Anies akan terima karena bagaimanapun itu putusan pengadilan yang harus dilaksanakan, tapi Anies tetap bisa menjaga citra dirinya bahwa beliau adalah pro terhadap kelompok buruh. Okay. Nah oleh karena okay, itu okay, kalau yeah. ditanya pertanyaan itu mungkin, nah ini analisa politik ya, yeah. kalau pertanyaan secara politik, Bu Anies tidak akan merevisinya satu-satunya yang memungkinkan itu merevisi adalah putusan pengadilan. Walaupun Pak Nurjaman nah, tadi menyebut bukan, bahwa ini, ini Bang Rey ini kayak peramal aja nih. Iya, <laughs> 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 peramal, peramal. Ini analisis nah, politik peramal. Ini analisisnya begini. Pak Nurjaman. Karena begini, kan 1395, saya tidak ada sedikit pun di pemikiran saya akan revisi. Tidak ada, karena mulus loh. Oke. Okay. Pemerintah kami sepakat, mulus, <laughs> tidak ya. ada. Tapi kan hari-hari hari esok belum sebulan. Kenapa tidak sekarang juga kan itu? Sebelum <laughs> yeah. jatuh temponya yeah. Januari bisa merubah, Nama, berubah. namanya, pengam, namanya pengamatan kita lihat se seiring waktu, <laughs> ya, waktu ya. <laughs> begini, ya. Pak Nurjaman. Kalau Pak Nurjaman yang ditawarkan Pak Nurjaman tadi lebih kepada ya dicabut pun yang sekarang pun nggak hilang kok kopi yeah. popularitasnya kemudian gitu tidak akan mengurangi populasi Pak kalau menurut Bang Rey nggak begitu <laughs> ya itu, itu, itu udah tahu sama tahu seperti kasus reklamasi <laughs> <laughs> ya kan bung anies langsung aja cabut ya setelah itu digugat di pengadilan pengadilan mengatakan membatalkan putusan uh, gubernur anies. Hmm. anies ya tetap tetap dalam okay. dalam dalam bingkai orang yang nggak setuju dengan reklamasi okay. reklamasi itu bukan putusan anies tapi putusan pengadilan kira-kira <laughs> gitu okay, lah. oke mungkin ini karena waktu juga mepet ya ini ke kembali sebagai penutup dari pak andri deh kalau gitu pak andri ada tawaran dari bukan tawaran ya harapan dari, oh, gitu. Baik. dari peng, pengusaha jadi kalau Desuai aturan saya, aja katanya, Pak. Jadi gini, ya saya selalu ya disampaikan oleh Pak Gubernur kepada kami bahwa kami itu harus ya membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Itu luar biasa. Artinya apa? Ya dalam SKG itu juga ya kami tetap konsisten bahwa kalau kita menggunakan kurva K ada ya sektor-sektor usaha yang ter apa? terdampak, ada sektor-sektor yang tidak terdampak. Dalam arti kata ada yang tidak tumbuh, ada yang tumbuh. Nah, di pasal ketujuh, kami sudah buka ruang tuh. ya. Jadi kita harus betul-betul memperhatikan pekerja yang memang dia bekerja setiap hari, yang lain pada WFH. Dia bekerja, melihat produksinya tinggi. Ya masa nggak kita kasih gaji besar? Kan seperti itu. Betul kan? Nah tetapi kita juga tahu ada sektor-sektor yang tidak tumbuh. Nah disinilah kita berikan penyesuaian UMP. Jadi UMP yang kita tetapkan ya itu tidak kaku. Sama seperti tahun yang lalu. Cuman tahun lalu kita menggunakan kata asimetris. Karena sudah tidak diperbolehkan oleh pemerintah pusat menggunakan kata asimetris. Sekarang kita menggunakan kata penyesuaian. Bagi yang tumbuh, ya berikan ya upah kepada pekerja sesuai dengan ya yang sudah kita tetapkan. Bagi yang tidak tumbuh seperti tahun lalu kita lakukan diskusi ya untuk melakukan penyesuaian bagi sektor-sektor usaha yang tidak. Tumbuh. Pak Andri itu kan tadi penjelasan yang panjang dari Pak Andri di awal, tetapi kalau soal yang ditanya tadi adalah sesuai aturan itu seperti apa Pak Andri? Yang agar sesuai aturan PP36 itu akan seperti apa nanti ke depannya DKI mempertahankannya? Nah, hmm dalam setiap kali diskusi. Jadi kami juga sudah melakukan konsultasi-konsultasi, komunikasi ya dengan pihak-pihak dari kementerian juga. Nah, salah satu yang kami usulkan kepada PP36 agar dibuka sedikit. Jangan kaku dalam arti kata, ya jangan kita kaku terhadap formulasi dan angka-angka yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Oke. Tetapi apabila ada kesepakatan di dewan pengupahan itu bisa dijadikan dasar rekomendasi kepada gubernur untuk menetapkan upah minimum itu sebenarnya yang kita minta ya ini kan kemarin dikunci di ya kita nggak boleh berteriak dari atas langsung harus dilaksanakan iya, di harus seperti ini formulasi seperti ini angkanya seperti ini ya putuskan sebelum tanggal 21 nah kami usulkan ya ada pasal kan kebetulan juga harus direvisi sesuai dengan sesuai dengan amanah dari MK kan begitu kami mengusulkan di situ ada tuh apabila ya di dewan pengupahan ada kesepakatan itulah yang menjadi rekomendasi sehingga fungsi dari dewan pengupahan betul-betul optimal dan efektif seperti Oke. itu. Sekarang mah enggak efektif, tanya di Pak Nur Zaman orang orang apa orang orang formulasinya udah ada, angka-angkanya oh, udah ada, taruh di Excel ketemu udah angka 0,85. Mak makanya Tetapi, mestinya orang kementerian kerja itu dilibatkan juga dalam diskusi nah, ini Bu Dra. Iya iya, iya. Oh, iya. Nah ini yang saya sampaikan asal dari mereka. Dari gini-gini Nah, karena kebetulan tadi kan Bu Rey udah udah ngomong, saya ngomong wes sekalian nih. Itu. Nah, harusnya kita tidak harus tidak hanya memperdebatkan terkait masalah kebijakan yang di, diambil oleh Pak Gubernur tetapi juga boleh juga sekali-sekali kita memperdebatkan ini kajiannya pakai apa nih formulasi Tujuh. ini ah. ini kan kementerian kementerian Kajian kerja ya. okay. kementerian Perfect. kerja Bung Indra, ini ya, kementerian kerja. tenaga kerja belum secara utuh menjelaskan mengapa peraturan pemerintah itu keluar, lalu dilimpahkan ke Mendagri sekarang, ya, jadi Mendagri okay. yang di, di, diminta berhadapan-hadapan dengan Gubernur DKI Jakarta, sementara Kementerian Kerja dan Tenaga Kerja ini seperti lepas tangan gitu loh kira-kira. Coba nanti kita lanjutkan okay. di episode Marai. lainnya ya, Bang Ini ya, ya. iya. Harinya <tuk> harus mau lagi nih Mas kita sedikit tambah dikit, sedikit Saya juga tadi setuju dan Pak Kadis setuju dengan Bang Ray, ada uh, pemerintah pusat jangan hanya pandai membuat regulasi hmm. dan jangan hanya pandai membuat membuat aturan tapi tidak mampu mengawasi aturan dan regulasi. Hmm. Jadi kalau ada yang tidak sesuai harus Awasi <laughs> dong kita pusat. Yeah. Gitu tuh. Kenapa bisa begini? Jangan kami di bawah jadi ribut. Gitu yeah. Yeah, nah, iya, iya benar. kan gitu. Oh. Iya. Gitu. Kalau lepas tangan lalu diserahkan ke menteri dalam negeri. Ya, saya sekarang Mama, saya belum dengar Bumenaker kayak apa ngomong. Oke, okay, baik. Sudah pernah sekali melalui jurirnya. Ya, <laughs> nah, nah, saya belum dengar Saya belum dengar. Tapi mengutip, mengutip. Saya tutup diskusi ini dengan mengutip Pak Nurjaman. Hari ini bukan hari esok. Nah hari esok kita bikin episode yang lain ya. Siapa <laughs> ya. ini? Seperti usulan ya. Bang Andri. Tapi Bang Andri nanti kita undang lagi kalau gitu. Ya. Bang Andri terima kasih ya. Bang Rey terima kasih. Pak Nurjaman ya. terima ya. ah, ah, kasih. Ah. 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 Terima kasih Pak Kadis. Terima kasih Pak Rey. Terima kasih baru kalau begitu. Semuanya ah. selamat, 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 selamat. Ya. Selamat tahun baru. Ya itu tadi diskusi kita kali ini di edisi awal tahun 2022 dalam crosscheck di kanal YouTube medcom.id. Saya Indra Maulana mengucapkan terima kasih untuk Anda yang terus nonton crosscheck di kanal YouTube medcom.id setiap pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.